Pemkab Sukamara bersama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten setempat melakukan penandatanganan naskah kerjasama untuk pemeliharaan infrastruktur. Kegiatan tersebut diselenggarakan di aula kantor bupati setempat pada Rabu pagi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Keseraset Da Sukamara Waryanto, pimpinan perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Sukamara, serta tamu undangan terkait lainnya. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Sukamara melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini atau Corporate Social Responsibility atau CSR yang bertujuan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas barang dan pengguna jalan, serta untuk menjamin perkembangan perekonomian masyarakat desa dan juga untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap fungsional. Ya, jadi terjadinya MOU ini sebetulnya memang memang antara lain juga memang laporan-laporan masyarakat terkait keluhan-keluhan jalan yang memang rusak dan sebagainya. Itu ya kita merespon karena mengingat dan mengenang anggaran ini jangan memang sangat terbatas, akhirnya kita juga minta bantu pihak perusahaan untuk mengalokasikan sebagian CSR-nya untuk perbaikan jalan tersebut. Intinya seperti itu. Diharapkan juga kegiatan ini dapat meningkatkan pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.